Wah, keretanya melaju, teman-teman. Waduh, anjlok, teman-teman. Keretanya terperosok ke dalam kubangan, teman-teman. Wah, kita harus mengevak. Hai, hai. Halo, teman-teman. Ketemu lagi di channel Dunia Kereta, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kakak ada dua pasang rel kereta api, teman-teman. Nah, yang ini ada kereta klasik dari Choco. Nah, ini lokomotifnya dia membawa 3 gerbong, teman-teman. Gerbong batu bara, gerbong penumpang, dan gerbong minyak. Nah, kalau di sini ada kereta Super Express. Wow, dia ada membawa 2 gerbong, teman-teman. 2 gerbong penumpang. Kita lihat lagi yang satunya. Di sebelahnya ini ada kereta Subway. Dia juga membawa 2 gerbong penumpang, teman-teman. Wah, gimana kalau kita rolling ya? Sepertinya seru kalau ada 3 kereta di sini. Oh, di sini ada mobil konstruksi sedang mengerjakan jalan, teman-teman, karena banyak jalan yang rusak di sini. Bahaya bisa buat kereta menjadi anjlok di sini, teman-teman. Ayo kita rolling aja, gimana, teman-teman? Siap? Nah, lihat, teman-teman, kereta Choco klasiknya sudah mulai rolling. Aduh, bentar, teman-teman, ini nggak bener. Nah, kita lihat sekarang dia sudah mulai berjalan, teman-teman. Wah, tapi seperti biasanya keretanya cuma berjalan dengan speed yang biasa aja, tidak terlalu kencang, teman-teman. Nah, waduh, anjlok, teman-teman. Ini gerbong minyaknya terlepas. Waduh, bahaya, kita pasangkan dulu, teman-teman. Wah, bahaya sekali di sini, teman-teman, relnya. Karena jalanan yang rusak bikin relnya bergoyang dan sangat berisiko untuk keretanya anjlok di sini, teman. Kita matikan dulu ya. Kita benarkan lagi rodanya di rel, teman-teman, biar jalannya bisa lurus. Nah, kemudian kita pasang gerbong minyak di sini. Nah, udah bener. Oke, baru kita rolling lagi, teman-teman. Kalau udah bener, biar keretanya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita cek semuanya rodanya ya, teman-teman. Apakah sudah benar? Nah, sekarang kita pindah di sini. Kita lihat jalannya kereta Super Express. Wih, mantap, teman-teman. Kencang sekali Super Express-nya. Wow. Sepertinya dia tidak ada kendala dalam melaju, teman-teman. Jalanan rusak juga tidak menghalanginya untuk melaju. Wah, keren. Mantap. Dan kita lihat yang ini, teman-teman. Kita jalankan kereta klasiknya. Nah, dia sudah mulai berjalan, teman-teman, tapi sangat berhati-hati jalannya. Wah, semoga tidak apa-apa. Wah, aman, teman-teman. Relnya udah aman untuk dilewati. Sekarang kita lanjut ke kereta Subway. Wih, keretanya juga kenceng ini, teman-teman. Wah, tidak kalah kenceng sama kereta Super Express. Wah, keren. Lihat, dia terus melaju dan berputar, teman-teman. Kita matikan dulu. Ini ada yang gak beres, teman-teman. Rodanya keluar dari rel, jadi jalannya seperti bergoyang dan sangat membahayakan nanti, teman-teman, kalau anjlok dan terguling. Kalau udah bener, kita cek dulu. Bener, baru kita jalankan lagi ya. Nah, udah aman, teman-teman. Dia sudah mulai berputar lagi, teman-teman. Di situ juga ada mobil pemadam kebakaran yang besar, teman-teman, sedang mengamankan situasi di perlintasan. Jikalau terjadi sesuatu, mobil pemadam langsung bergerak, teman-teman. Dan ini kereta klasiknya, teman-teman. Wow. Berjalan dengan sangat pelan dan hati-hati, teman-teman. Wih. Kita lihat. Wow, ini kereta Subway-nya tetap melaju, teman-teman. Sama seperti kereta Super Express. Wow. Wah, lihat. Kereta klasik sangat berhati-hati, teman, karena membawa gerbong yang sangat berat. Nah, dan ini kereta Subway. Wow, dia terus melaju, teman-teman. Wah, keren. Kecepatannya sepertinya sama dengan kereta cepat Super Express, teman-teman. Nah, mantul, teman-teman. Wah, dia berpapasan dengan kereta klasik Choco, teman-teman. Kita lihat kereta klasik mengeluarkan uap, teman-teman. Wah, ini ada yang anjlok kereta klasiknya tadi, teman-teman, gerbongnya. Nah, teman-teman, hari ini cukup sekian, teman-teman, ya.
bermain keretanya. Kita lanjut besok. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya teman-teman. Serta jangan lupa belajar. Sampai ketemu lagi besok teman-teman. Bye-bye.